bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sebelumnya ayat-ayat yang sudah kita baca mengenai pengakuan para nabi tentang perjanjian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka semuanya mengakui bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka pun akan membenarkan tentang keberadaan tersebut. Otomatis dari kalangan kaumnya atau umatnya, nah setiap nabi tersebut juga didakwahkan agar meyakini dan mengimani tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke 84 dari surat Ali Imran, yang mana ayat ini nanti adalah ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada umatnya tentang wajibnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap para nabi dan juga kepada segenap para rasul, dan juga perintah agar mereka membenarkan apa yang telah diturunkan kepada sebagian para nabi yang disebutkan nama kitabnya seperti Taurat, Injil atau yang semisalnya. Kemudian penjelasan yang berikutnya adalah mengenai agama Islam adalah agama satu-satunya yang tidak ada duanya, yang hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Artinya, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apa saja atau semua yang Allah taala turunkan kepada kami, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub wal asbat. Asbat nanti disebutkan adalah apa? Adalah na barakallahu fikum, para nabi dari anak Nabi Yaqub alaihi salam, yang waktu itu mereka na barakallahu fikum berada di marga atau kabilah besar Bani Israel, 12 kabilah atau 12 marga atau suku. Nanti kita lihat nanti. Naam. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami juga beriman dengan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kepada Nabi Isa, wan nabiyuna min rabbihim, dan beriman terhadap na'am barakallahu fikum seluruh para nabi tanpa membedakan. Kami tanpa membedakan apa salah satu di antara mereka, dalam artian nah semuanya sama nabi dan rasul, atau semuanya sama utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga nabi Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang ada yang nam rasul, ada yang nabi dan rasul, kan seperti itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Qala al-mufassirun athabahumullah, perhatikan tafsirannya. Qul lahum ayyuhar rasul,
katakanlah kepada mereka wahai Rasul, saddaqna billahi wa ata'na. Kami membenarkan, kami mengimani, beriman kepada Allah dan juga mentaati. Fala rabbalana khairah, maka tidak ada Rabb untuk kami selainnya. Wala ma'budalana siwah. Fala rabbalana khairahu atau khairuhu. Naam khairuhu ya. Sebagai apa? Khabar dari Rabbah. Naam khabar dari lana fil jinsi. Lananya sebagai? Naam muta'alik dengan mahdhuf ya. Fala rabbalana khairuhu wala ma'budalana siwah. Tidak ada Rabb untuk kami selainnya. Tidak ada pula sembahan yang berhak untuk disembah naam kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amanna bil wahyi alladhi anzalahu Allah alaina. Dan kami juga beriman terhadap wahyu yang Allah ta'ala telah turunkan kepada kami. Walladhi anzalahu ala Ibrahim khalilallah. Dan juga yang telah diturunkan kepada Ibrahim khalilallah. Ibrahim yang digelari dengan khalilallah, yaitu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Karena khalil sudah kita lewati berkali-kali ya, khalil itu tingkatan kecintaan yang paling tinggi, di bawahnya mahabbah. Paham ya? Di bawah khalil itu mahabbah. Karena khalil itu gelar, julukan. Khalil itu orang yang dicintai, jadikan kekasih. Paham ya? Memiliki kedudukan yang tinggi, itu al-khullah. Mendapatkan al-khullah, kecintaan yang lebih daripada mahabbah. Paham ya? Adapun kalau kita paling tinggi bisa dikatakan mahbub, yang dicintai. Paham ya? Tapi untuk mencapai derajat khullah ini enggak ada. Oleh karena itu di dunia ini, nah barakallahu fikum, dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan khalil itu enggak semua orang, hanya dua orang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika juga mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhattu Abu Bakrin khalila." Kalau seandainya aku diperintahkan untuk menjadikan kekasih dari umatku ini, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi enggak ada lagi. Nah, barakallahu fikum, tidak ada khullah lagi di dalam Islam ini. Yang ada hanya apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Paham ya? Ada hanya mahabbah saja. Adapun untuk sampai khullah itu enggak ada. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan khalilur rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah hamba yang dipilih mendapatkan kecintaan yang paling tinggi hanya dua saja. Siapa dan siapa tadi? Naam Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bunai Ismail wa Ishaq, dan juga yang telah diturunkan kepada dua anaknya yaitu Ismail dan Ishaq. Naam wa ibni, dan juga anak-anaknya, berarti cucu-cucunya ya. Naam Yaqub ibn Ishaq. Yaqub na'am barakallahu fikum bin Ishaq. Walladhi anzalahu alal asbat, dan juga yang telah menurunkan kepada al asbat. Siapa asbat itu? Humul anbiya'u min waladi Ya'qub. Jadi asbat itu istilah. Asbatun istilah untuk apa? Untuk para nabi dari keturunan anak Nabi Ya'qub. Banyak nabi-nabi dari apa? Dari anak Ya'qub alaihissalam. Nah Ya'qub sendiri dikenal dengan nama apa? Israel. Maksudnya, jadi Bani Israel berarti anak keturunan Ya'qub alaihissalam. Mafhum? Aywan na'am barakallahu fikum, jangan sampai keliru ya. Aywan na'am. Jadi asbat itu adalah humul anbiya'u min waladi Ya'qub. Mereka adalah para nabi dari anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Alladzina kanu fi qaba'il Bani Israel al-isnatai ashrah. Na'am. Yang mana waktu itu asbat tersebut atau para nabi tersebut berada di marga-marga Bani Israel atau suku-suku Bani Israel yang jumlahnya 12. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kita atau kami beriman juga dengan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa, yaitu apa? Yang diberikan kepada Nabi Musa kitab apa? Taurat. Naam. Dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan atau diberikan kepada Nabi Isa, yaitu Nabi Isa Injil. Naam. Minat Taurati wal Injil wa ma anzalahu Allahu ala anbiya'ih, dan seluruh apa yang Allah telah turunkan kepada segenap para nabinya. Nu'minu bidzalika kullihi, kita mengimani seluruhnya. Karena
sudah kita lewati ya, semua para nabi mendapatkan kitab semuanya. Nah, cuman kita ada yang mengetahui nama-nama kitab tersebut, ada pula yang tidak mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Dan kami telah turunkan bersama mereka itu ada Al-Kitab dan Mizan. Siapa mereka? Mereka ya para nabi dan rasul, semuanya punya kitab. Cuman ada beberapa nama kitab yang disampaikan kepada kita dan kita harus mengimani secara terperinci. Ada pula kitab-kitab yang kita enggak mengetahui namanya dan kita wajib mengimani secara global. Naam. Ikhwani fi dinna azzani wa zakumullah. Wala nufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membeda-bedakan di antara mereka. Karena di antara para nabi sendiri itu memang ada yang diberikan keutamaan tersendiri, ada ulul azmi, ada juga yang bukan ulul azmi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Artinya apa? Mereka para rasul, kami memberikan keutamaan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Ada di antara mereka yang Allah Ta'ala ajak bicara, yaitu Nabi Musa alaihissalam, digelari dengan Nabi Musa alaihissalam. Gelarnya apa? Karena diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Digelari dengan apa? Apa? Kalimullah atau Kalimur Rahman. Itu gelarnya ya. Nah, barakallahu fikum, jangan terlupakan ya. Nabi Musa alaihissalam digelari dengan Kalimur Rahman atau Kalimullah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala mengajak Nabi Musa AS berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kemudian barakallahu fikum ahwidukumullah, ada juga di antara para nabi dan rasul yang memang Allah Ta'ala berikan keutamaan dan tidak diberikan kepada yang lainnya, namun kita tidak membeda-bedakan. Maksudnya itu apa? Ya semuanya masing-masing punya keutamaan. Semuanya punya keutamaan, hanya saja nah sebagian mereka ada yang diberikan keutamaan lebih daripada sebagiannya. Cuman kita tidak boleh apa? Membanding-bandingkan, gitu aja. Naam. Wa nahnu lillahi wahdahu munqaduna bitta'ah muqirruna lahu birububiyyati wal uluhiyyati wal ibadah, dan kami hanya kepada Allah semata tunduk dan taat, atau tunduk dan juga menundukkan diri kita dengan mentaatinya. Dan juga na'am barakallahu fikum, menetapkan untuknya rububiyah dan juga uluhiyah serta ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diucapkan na'am barakallahu fikum oleh na'am para nabi, atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kepada segenap umatnya. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah, mengimani tentang keberadaan para nabi tanpa membedakan satu persatu, walaupun ada di antara para nabi tersebut yang digelari dengan ulul azmi. Ulul azmi siapa saja? Ulul azmi siapa? Ulul azmi siapa? Siapa saja? Ewa? Siapa saja? Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pantunnya Naam ahsan, Muhammadun Ibrahimu, Muhammadun Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa, fa Nuhun, hum ulul azmi fa'lamu. Ulul azmi berarti ada lima ya, dihafal insyaallah ya, ada lima. Na'am barakallahu fikum, sudah kita lewati berkali-kali pembahasannya dan juga penjelasan secara globalnya. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-85 dari surat Al-Imran yang menjelaskan bahwasanya agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam saja. Selainnya tidak diterima walaupun berbagai macam bentuk dan jenisnya. Mahfum ya? Semua agama selain agama Islam tidak diterima. Naam, walaupun seindah apapun, sebagus apapun bentuk dan juga jenis ritual di dalamnya, enggak diterima. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat ini upayakan yang mampu menghafal dihafal, walaupun satu ayat ini penting, karena ayat ini sebagai timbangan mizan, apakah ada agama selain Islam yang diterima? Enggak ada. Walaupun sebagus apapun, seindah apapun bentuk dan ritual di dalamnya, enggak ada. Hanya agama Islam saja. Ini ayatnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sering muncul, ya kan? Sering muncul dan juga sering didengarkan dan sering disebutkan. Oleh karena itu upayakan jangan sampai lalai dan tidak menghafalnya. Sudah hafal antum? Ayo sebutkan. Belum? Ayo. Khairul islami dinan. Naam, antum sudah hafal? Ayo, tafadhal. Naam, antum? Belum? Dihafal nanti ya. Hafal belum? Antum sudah? Sudah hafal? Ghairul islami dinan. Naam, antum sudah hafal? Saya sebutkan. Ayo, naam, antum? Ayo, antum? Belum? Apa nanti ya? Antum sudah? Ayo sebutkan. Ayo, naam, entak ya, akhana, Ahmad. Ayo naam, indak, tafadhal. Falai naam, ahsan, mau mencoba? Belum? Gak masalah. Itu ayat yang sering muncul ya, barakallahu fikum. Naam pendek tapi mengandung dalil yang sangat luas, barakallahu fikum, hafizakumullah. Naam. Apa? Jadi perlu diperhatikan. Naam, ayat tersebut sering muncul dan juga sering dijadikan sebagai patokan. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat yang ke-85. Ya, naam, surat Ali Imran ayat yang ke-85. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, apalagi orang-orang yang murtad. Kalau murtad itu jelas ancamannya berat, ngeri. Murtad gak murtad, kalau dia kafir kekal di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Artinya, barang siapa yang murtad dari agama Islam ini, keluar dari agama Islam itu, nam fayamut, kemudian yang mati wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, dalam keadaan dia belum masuk Islam lagi, enggak kembali kepada agama Islam, apa yang terjadi? Habitat a'maluhum. Naam, amalan-amalannya hancur. Kemudian nanti apa? Na barakallahu fikum hafizakumullah, amalan di dunia dan di akhiratnya enggak diterima sama sekali, hancur gara-gara murtad. Misalkan ya, sejak kecil dia muslim, dia hidup beramal-amalan saleh. Ketika umur 99 tahun, misalkan umurnya 100 tahun itu ya. Ketika umurnya 99 tahun langsung murtad dia. Nah, 99 tahun ke bawah itu yang sebelum mencapai 99 tahun gugur semuanya, hancur semuanya. Nah, ternyata ketika umur 100 tahun meninggal dalam keadaan murtad tadi itu. Hancur semuanya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan misalkan sejak kecil dia kafir. Kemudian ketika mencapai umur 99 tahun dia masuk Islam dan bagus Islamnya. Nah, dosa-dosa yang di bawah 99 tahun hancur semuanya. Dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggal
pada usia 100 tahun dalam keadaannya muslim dan Islamnya bagus, maka dia mendapatkan na'am keutamaan, keberuntungan beragama Islam. Mahum bedanya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Murtad balasannya ngeri sekali. Habitat a'malu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka adalah penduduk api neraka kekal di dalamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan pengganti-pengganti yang lebih baik daripada yang na'am barakallahu fikum orang-orang yang murtad dari agama Islam tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, niscaya Allah Ta'ala akan menggantikan kaum yang lebih baik daripada yang murtad tersebut. Nah, yang mana kaum-kaum tersebut kriterianya, sifatnya adalah apa? A'izzatin adillatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap segenap kaum mu'minin. A'izzatin alal kafirin, benci dan tidak suka dengan orang-orang kafir. Na'am barakallahu fikum, ya na'am. Kaum tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum tersebut dan kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian barakallahu fikum mahfidzakumullah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak merasa takut dengan celaan orang yang mencela. Naam, jadi hati-hati ya. Nah, murtad itu bahaya sekali. Murtad itu sangat berbahaya sekali. Kita lihat ini tafsirannya barakallahu fikum mahfidzakumullah. Qala al-mufassirun asabahumullah wa man yatlub dinan ghaira dinil Islam alladhi huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal 'ubudiyyatu na'am bil 'ubudiyyati walir rasulihi an-nabiyil khatimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil imani bihi wa bi mutaba'atihi. Kita ulangi dulu, wa man yatlubu dinan ghaira dinil Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, alladhi huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid, yang mana agama Islam adalah agama apa? Agama yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadullahu bitta'ah, dan juga tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Wal ubudiyah, dan juga menghambakan diri kepadanya. Wali rasulihin nabiyil khatim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan agama yang hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, bil imani bihi, dengan mengimaninya, wa bimutaba'atihi, dan mengikutinya, wa mahabbatihi, dan juga mencintainya, zahiran wa batinan, mencintainya secara zahir dan secara batin. Perhatikan ya, ayo na'am barakallahu fikum, falan yukbala minhu dhalik, gak diterima sedikit pun. Jadi agama tadi itu gak diterima sama sekali, walaupun apa, sudah kami jelaskan ya, walaupun seindah apapun, sebagus apapun ritual yang ada di dalam agama tersebut, na'am barakallahu fikum, tidak diterima sama sekali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin alladziina bakhasu anfusahum hudhuudaha. Artinya, na'am barakallahu fikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya sedikit pun, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, yang mereka justru membuat rugi diri mereka sendiri atau bagian-bagian mereka. Jadi bagian mereka seharusnya kalau mereka beriman dan juga berislam masuk surga, nah bagian-bagian mereka tersebut hangus, paham ya, enggak diterima sama sekali. Walaupun misalkan dia di dunia berinfak atau istilahnya menyumbangkan hartanya sedalam apa? Sedalam apa? Sedalam lautan, setinggi apa? Setinggi langit, sebesar apa? Sebesar gunung barakallahu fikum, itu semuanya enggak diterima sama sekali. Semuanya diterima. Nah, kebaikannya hanya diberikan di dunia. Mereka kaya, kaya. Banyak enggak orang kafir yang kaya? Banyak. Orang kafir banyak yang kaya. Satu rumah misalkan 4 mobil, 5 mobil, bahkan pedagang mobil banyak. Cuman kebaikan mereka semuanya apa? Diberikan di dunia. Di akhirat nanti di mana letaknya? Letaknya di neraka jahanam, wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum, tempat kembalinya di neraka jahanam, karena mereka orang-orang kafir sebagaimana yang Allah Ta'ala permisalkan dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki mata hati tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka dipermisalkan seperti apa?
Nah, dipermisalkan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum, wa laqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, sungguh kami akan na'am memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia yang sifatnya bagaimana, yang sifat-sifatnya mereka punya mata hati, punya akal, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki telinga, tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dipermisalkan bagaikan apa tadi? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adzal, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa kok bisa lebih sesat? Karena binatang ternak terkadang masih bisa diatur. Coba ya, misalkan kambing atau bebek segerombolan gitu, terkadang suruh ke kanan, kanan, kini, kini, lurus, lurus. Tapi orang kafirnya enggak bisa. Suruh ke kanan malah ke kiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, suruh lurus ke depan malah belok ke belakang. Balik arah misalkan. Nah, jadi dipermisalkan apa? Balhum adzal. Bahkan mereka orang kufar itu lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Nasrullah azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.